atas genting, wanginya turun tidak terkira. Cobalah teman, lihat ke sana, semua manusia makan semua. SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Itu tadi judulnya Pulang ke Rahim Ibunya. Kalau ibu kalian masing-masing apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Saya tuh kok jadi kangen sama ibu saya. Sekarang itu susah kalau mau ketemu ibu. Ibu saya sudah berumur. Tahu sendiri, secara statistik COVID-19 alias Coronavirus Disease 2019 itu, waduh, Coronavirus Disease, wah, itu berbahaya sekali bagi orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Saya kan jadi takut, jangan-jangan saya itu anak muda yang positif tanpa gejala, terus nularin itu ke ibu saya. Wah, kan anjing. Nah, ya bingung lah jadinya. Kalau udah begini, saya pengen banget sebenarnya menelpon DJ Rings. Saya tuh pengen dicerahkan oleh beliau. Minimalnya bagi-bagi dikit lah beli vodkanya. Anjing, zaman, yo. Tapi ya sulit juga. Saya kan gak punya juga nomor HP-nya DJ Rings. Alhasil, kalau sudah gini, saya ya mau apa lagi kecuali kalau apa ya, video callan sama ibu saya sambil ngupi-ngupi tipis melepas rindu. Selesai video call, berhubung handphone masih di genggaman, saya itu biasanya suka internetan alias wisata data. Nah, itu saya ngutip istilah idola saya, Pak Afrizal Malna. Nah, di internet saya menemukan beragam jenis hal. Saya itu gak berani masuk ke deep web, dark web. Wah, serem banget. Saya internetan yang biasa aja lah. Internetan yang biasa juga beritanya serem-serem. Contohnya, berita tentang UU Minerba. Wuh. Atau tentang Omnibus Law. Anjing, itu apaan? Enggak tahu. Yang saya tahu itu omnivora, pemakan segala. Ya, itu juga taunya. Atau juga banyak berita-berita yang lain. Misal tentang teori konspirasi. Atau tentang perang dagang Cina dan Amerika. Papua, apa kabar Papua? Kemarin saya baru baca berita tentang George Floyd alias Big Floyd from Houston yang sedang pergi ke Minneapolis untuk merubah hidupnya. Waduh, sedih sekali itu dia. Kemarin saya juga baca berita tentang Nikita Mirzani yang baru aja beli mobil baru. Edan, beli mobil baru Nikita Mirzani, anjay. Ya itu rezeki dia lah. Nah, semua berita-berita ini, baik dalam dan luar negeri, buat saya berpikir, sebenarnya apa yang manusia cari? Kalau saya suka cari mie pangsit sama es teh manis sama intisari lah. Kalau kalian hidup sebagai manusia, apa yang sebenarnya kalian cari? Kepadamu aku bertanya. Thank you.
hilang kilau di dalam semakin diri sulit dikenali. Manusia selalu disibukkan dengan usaha pencarian, usaha-usaha untuk menemukan, entah mencari ini, mencari itu, mencari kekasih, mencari makna hidup, dan mencari cinta dalam hidup. Waduh,